Halo Sobat Pertamina, udah pada tahu belum? Kalau bulan ini ada gelaran MotoGP di Indonesia. Yuk kita tanya-tanya sama Sobat Pertamina. Tahu nggak kapan MotoGP Mandalika 2023 dimulai? Pokoknya bulan Oktober, tanggalnya sekitar tanggal 13 atau 15 gitu. Oktober, 13 sampai 15 Oktober. Oktober 23. Seingat gue sih tanggal 15 ya, 15 Oktober. Di mana sih MotoGP Indonesia digelar? Tahu, di Lombok kah? Mandalika tuh di NTB, Lombok. Di Lombok, NTB. Tahu, itu di NTB, Nusa Tenggara Barat, di Lombok ya? Tahu nggak sponsor utama MotoGP Mandalika 2023? Tahu dong, Pertamina kan? Pertamina, terus taunya sih baru itu sponsor utamanya. Tahu dong, Pertamina. Pertamina ya? Kalau produk Pertamina, apa nih yang sobat tahu? Ada Pertamax, Pertamina Dex, sama Pertamax Turbo. Pertamina Dex. Pertamax Green, Pertamax Plus, Pertamax. Yang terbaru kayaknya ya kak, yang Pertamax Green itu, kalau nggak salah. Kira-kira pada tahu nggak nih siapa aja pembalap MotoGP 2023? Kalau 5 nggak tahu mak. Paling siapa sih Jack Miller, terus siapa lagi ya? Udah kayaknya tahu itu dong. Ya kalau zaman sekarang aku kurang tahu, taunya zamannya Rossi, Lorenzo, sama Marquez. Marquez, Joan Mir, Jack Miller. Aduh, lagi nggak ngikutin mbak, yang saya tahu Marquez doang. Ya itu aja sih. Aduh, paling Marquez sama Miguel aja sih mbak. Menurut sobat, siapa nih yang akan naik podium? Marquez, soalnya dia kayaknya ada pengalaman. Saya memfavoritkan si Jorge Martin, karena sebelumnya di seri sebelumnya MotoGP Jepang dia podium 1. Marquez sih paling. Kenapa? Karena dia jago. Kalau saya tetap masih jagoin Marquez sih mbak. Ternyata hampir semua masyarakat Indonesia sudah tahu gelaran MotoGP Mandalika 2023. Sebagai sponsor utama, Pertamina terus mendukung kemajuan motor balap tanah air agar semakin mendunia, sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Yuk sobat, kita sama-sama sukseskan gelaran MotoGP 2023 yang akan digelar di Pertamina Mandalika International Circuit. See you!